Pernah temannya? Ganjar. Mas Ganjar ini Ganjar. Iya. Bukan Ganjar Pranowo loh ya. Ganjar ini mengalami osgot karakter. Osgot karakter. Jadi ada masalah di ini. Ya peradangan di bawah lutut. Ya ini ada tendon. Jadi tendon itu penghubung antar tulang ke otot. Nah inilah ujungnya sini yang ini sakit sekali. Lihat ini. Betul kan? Ini sakit sekali. Kita before-nya lihat ini. Sakit ya? Ini before-nya lihat, ini before-nya. Nah, sekarang ini kita akan rilis ototnya. Luar biasa. Ih, baksonya ini. Ini tus. Ya, baksonya ini. Begini dah lu. Sakit ya? Sampai ngiler-ngiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan MCO Masa Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari mana? Temanggung. Temanggung ini dengan Mas apa? Ganjar. Mas Ganjar ini mengalami osgot karakter. Osgot karakter. Jadi ada masalah di ini. Ya peradangan di bawah lutut. Ya ini ada tendon. Jadi tendon itu penghubung antar tulang ke otot. Nah inilah ujungnya sini yang ini sakit sekali. Lihat ini. Betul kan? Ini sakit sekali. Ini ya, osgot ini biasa dialami oleh pemain sepak bola, badminton, voli, ini taekwondo. Nah, jadi biasanya osgot itu diakibatkan karena kelelahan yang luar biasa, tingkat tinggi, terus lapangannya keras. Nah, osgot karakter itu biasanya dialami tadi penggunaan sepatu baru. Sepatu baru, soalnya keras, nggak terbiasa, itu akan mengakibatkan osgot. Nah ini harus dirilis ototnya dan istirahat, jangan dipaksakan. Karena di sini ada peradangan hebat dan ini nggak boleh dimasas, karena ini sakit sekali. Cuma gini aja sakit ya, ya apalagi diginikan, aduh, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, nih. Tapi ini, aduh, dan ini mengalami kekakuan yang luar biasa. Ini, aduh, apalagi ini, aduh. Ini nih enggak apa-apa ini. Nah, jadi ini siapa namanya temannya? Ganjar. Mas Ganjar ini Ganjar. Iya. Bukan Ganjar Pranowo loh ya. Hai Ganjar Pranowo. Ganjar ini kelelahan yang luar biasa, betul kan? Ya, ini sakit sekali. Kita before-nya lihat ini. Sakit ya? Ini before-nya lihat, ini before-nya. Nah, sekarang ini kita akan rilis ototnya. Luar biasa. Ih, baksonya ini. Ini tus. Baksonya ini. Begini dah lu. Sakit ya? Sampai ngiler-ngiler. Ya ini beda ya ini loh. Ini banyak yang dialami oleh usia-usia dini ya, karena biasanya usia dini itu wah enggak punya udel ya. Kalau katakan itu enggak punya capek gitu. Betul kan? Wanatian terus aja ini, akhirnya ini. Jadi ini jangan diterusin ya. Kalau sudah osgot, ini sudah di dokter ya. Dokter sudah di diagnosa osgot karakter. Jadi harus istirahat. Nah itu, waduh. Kenapa? Cuma gini tak lo ya. Waduh, nangis. Maksud nangis. Atlet maksud nangis. Betul ya? Sakit ya? Sakit loh. Banget. Masuk wujudnya gini, terus gitu, ya udah bisa. Bentar, kamu yang teriak-teriak itu akan hilang. Seperti stop gitu. Kalau enggak kuat bilang apa? Stop. Stop. Bilang apa? Stop. Ah, itu. Bilang apa? Stop. Bilang apa? Stop. Bilang apa? Stop. Loh, semua kan sudah stop semua, tapi ya mesti. Enggak, sudah. Ini memang sakit teman-teman semua, tidak rekayasa ya, betul ya? Ya, sini. Ya Allah.
Nanti hilang dulu. Ini kan ini harus hilang ini. Ini harus hilang. Ini harus hilang, ya kan? Iya Allah. Jadi hati-hati teman-teman semua. Kemarin ada kasus. Ini tulang tibia. Ini dihajar, dipijet. Ini akan bisa merangsang sel-sel tumor. Sekali lagi akan bisa merangsang sel-sel tumor. Bila lukanya ini dipijet, makanya ini dilarang untuk memasas area yang cedera. Nah gitu loh. Sekali lagi dilarang untuk memasas area yang cedera. Kalau orang yang gak paham, tidak tahu kontraindikasi masas, itu diajar. Karena tidak tahu ilmunya. Oke, tadi kan sakit sekali kan? Halo, sakit gak nih? Lumayan. Nah, tadi nih lihat ini, before-nya. Sakit gak nih? Halo? Lumayan. Sudah beda kan? Beda. Tadi gini kan sakit ya? Tadi gini aja sakit ini, halo, halo, ini sakit tadi? Ya. Sekarang? Lumayan. Lumayan. Sudah lumayan. Sudah bisa komunikasi kan? Nah, tadi nggak bisa. Katanya stop ini. Senyum sekarang. Ini tadi kan gini aja ini. Halo. Duh, kok guyu? Kenapa? Aneh. Kurang. Aneh. Aneh enggak? Aneh. Aneh. Bagi kamu aneh, kita tidak, sudah biasa. Nah, ini baksonya sudah hilang toh? Tadi kan juduk-juduk gitu kan. Ini sudah halus. Jadi kalau sudah halus ini enggak sakit. Ini enggak sakit ini. Nah, dicek ini. Sakit? Oh, tidak. Tapi ini sakit. Betul kan? Ya. Iya, ini sakit karena belum diri. Inilah, kalau kamu tahu ilmunya, jadi aman. Maksudnya pijet orang tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya pijet, ini area yang luka tuh. Sekali lagi bisa merangsang sel-sel tumor. Nah, enak kan sekarang? Iya, jadi seorang mesur itu harus paham anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi dan kontraindikasi masas. Itu. Nah, patologi itu harus paham betul ya. Karena apa? Untuk mengetahui patologi, patologi itu adalah sejarah terjadinya sakit atau terjadinya cedera. Karena ini atlet ya, kita tahu bahwa ini si Ganjar Pranowo, bukan Ganjar ya. Ini mengalami cedera. Jadi ada peradangan, ini enggak boleh dimasas. Itu. Ini kalau dipaksa ini bisa cepat. Oke, sekarang round 2. Tiarap sekarang. Halo. Halo, Tiarap. Ini sakit sekali teman-teman semua. Ya, ini ya contohnya. Jadi otot depan. Sekarang untuk belakang ini sakit sekali, lihat ini, lihat ini. Cuma gini aja sakit nih. Ini belum selesai. Cuma gini aja loh. Oh. Ini enggak apa-apa. Kek. Sudah berapa lama itu? 1 tahun. Heh? 1 tahun. Osgotnya 1 tahun. Masya Allah. Kok kamu biarin ya? Kok kamu cuman apa? Kesleo gitu loh. Kesleo. Kan dipijet sama tukang urut itu tau sih. Ya maksudnya kayak sekalutung gitu. Alhamdulillah.
Satu tahun, beda ya? Beda ya? Aduh. Disuruh berhenti juga gak mau gak pak? Ini kamu istirahat dulu. Percuma nanti, karena apa? Ini belum siap. Jadi latihan statis dulu, penguatan itu dulu. Ya, itu. Kalau ini belum siap, dimain lagi ya kena lagi. Karena sudah lama ini, itu kan? Iya. Ya, tadi kan kamu sakit sekali ya. Waduh, ya Allah. Ini sudah sakit. Sakit tadi? Halo, halo. Sampai lewat jalan itu sakit. Iya, pincang. Kayak mau dilarak itu. Dilarak itu diseret-seret. Ya. Nah sekarang gini, tak dengerin ya. Kalau kamu cedera, itu harus istirahat. Kalau kamu cedera dipaksakan, bertambah parah enggak? Iya. Bisa pensiun enggak? Bisa. Nah, kamu pengen pensiun atau enggak? Nah, kalau enggak harus istirahat dulu. Boleh latihan, tapi beda. Latihannya stressing dulu. Itu pelan-pelan, jangan ikut program dulu. Karena ini masih sakit. Nah, ini sudah enggak sakit ini. Ini enggak dapat medali kok. Iya, telat toh. Telat toh informasinya telat. Karena kalau mau disuruh ke dokter itu bisa nunggu jadwal lagi. Ini jadwal lagi toh lomba. Selain taekwondo kan ada kegiatan yang kayak karawitan, kayak STBI. Lomba terus kemarin itu enggak pernah masuk kelas anaknya itu. Iya. Sakit enggak nih? Berat. Hah? Oke, sekarang you balik badan. Nah, duduk dulu. Tadi kan kamu merasakan sakit. Ini sakit enggak nih? Lu kok senyum? Nih lo, nih. Tuk. Sakit enggak? Ini. Tuk. Cek jalan. Gimana? Halo? Udah hilang. Tapi apa? Nekuk itu. Pas nekuk full kayak gini masih agak. Coba tekuk sekarang. Sakit? Lumayan. Kayak celeng gitu. Celeng, tapi sudah enggak seperti awal. Sudah beda ya? Sudah nurun jauh. Ya. Kalau total nanti ya bukan, rumah sakit tutup. Bukan. Kok ada gerak ya? Enggak, aman. Aman, bukan ACL. Alhamdulillah. Sudah? Jadi itu teman-teman semua, penanganan yang tepat sembuhnya akan cepat, penanganan salah akan bertambah parah. Mantap.